dosa apa enggak ya? Kita mulai dulu dari sisi sebelah sini dulu. Boleh satu pertanyaan dulu dari sisi sebelah sini. Baik, Mas. Mas kan satu di antara 25 yang wanita ya. Kenapa Mas siang nanti? Silakan Mas. Nama, kemudian pertanyaannya. Silakan boleh berdiri. Oke, selamat pagi. Oke, nama Ria. Jadi pertanyaannya mungkin menyambung dari pertanyaan dari Mas Jubran ke Coach Heri, jadi nama Coach Tario. Jadi kalau misalnya 2017 kan Cohen mau dipasangkan, mau berprestasi lagi ya di tahun 2017, mau coba untuk mulai masuk pelatnas lagi. Nah, dari Coach sendiri sebenarnya ada ekspektasi nggak kira-kira dipasangkan dengan Baba, dan juga Baba kan awalnya terakhir itu sama Mas Rian Agung. Kira-kira ada target juga nggak kalau misalnya selanjutnya akan dipasangkan sama Paul Hendra? Jadi gimana perasaannya? Oh, ini main perasaan ya? Iya. Yeah. Mau dia langsung dijawab aja ya, supaya dalam gitu jawabannya ya. Boleh, silakan. Waktu tahu dipasangkannya sama ya pasti okay. Saya sama Paul Hendra udah komunikasi sebelumnya. Mungkin Paul Hendra udah pengen masuk lagi, jadi kita emang udah tahu mau berpartneran lagi. Jadi untuk ekspektasi berprestasi saya belum terlalu melihat ya, karena kita mulai dari nol lagi. Jadi kita memang benar-benar harus berusaha keras lagi untuk bisa bangkit lagi lah. Oke, Mas ya, tinggal dari lo. Manager, kalau ini ekspektasi berprestasi lagi sih sebenarnya saya semaksa dulu nggak pasang target tinggi lah. Jadi masuk top 10 aja itu udah bagus buat kita. Karena waktu itu kan juga umur juga udah berumur ya. Waktu itu kan umur udah berumur ya, kan sekarang masih muda. Waktu itu kan berumur loh, sekarang kan masih muda. Jadi 10 aja dulu tuh udah. Jadi dulu top 10 aja udah bagus lah. Nah kalau sekarang kan berarti ngincernya top 1 kan? Nomor 1 dong ya kan? Ya segini aja cukup. Segini aja cukup ya. Ya ampun, sombong tapi di bukit tuh enak ya. Oh jadi itu, jadi seperti ini tuh untuk diingat waktu itu, ini mah lebih dari yang diharapkan ya, lebih dari yang dibayangkan ya. Ya itulah dia, luar biasa mereka berdua.